Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID, dan pada kesempatan kali ini kita bakal nyobain game Honor of Kings di Infinix Note 30, updatean terbaru di Android 14, XOS 14. Seperti apakah untuk performa Helio K99 ini, teman-teman? Nanti kita bakal nyobain tanpa menggunakan fan cooler ya. Dan di sini kalau kita cek, teman-teman, sudah di Android 14 ya. Di sini belum ada updatean terbaru lagi. Masih di April 2024. Dan untuk versi Androidnya sudah yang paling terakhir di versi Android 14. Lalu kita bakal cek ya. Untuk Helio K99 ini nanti bakal dapat grafik apa aja ya. Jadi kita bakal lihat nanti pada saat bermain Honor of Kings apa saja grafik yang kebuka di Helio K99. Jadi langsung aja kita cobain, guys. A few moments later. Oke, di sini kita sudah masuk ke game Honor of Kings menggunakan Infinix Note 30 ya. Helio K99 kalau kita cek di sini, teman-teman ya. Untuk grafiknya mendapatkan apa ya? Di sini kalau kita cek, untuk FPS-nya di sini bisa tinggi, lalu untuk resolusinya ini bisa ultra ya. Tinggi juga bisa, ultra juga bisa. Lalu setelah itu untuk ketinggian kamera standar saya pilihnya, lalu anti-aliasing saya aktifkan, teman-teman. Untuk Helio K99 ini bisa sampai 4 ya di Infinix Note 30, teman-teman. Ini bisa sampai 4 ya, teman-teman. Jadi kita pilih yang rata kanan aja, yang paling maksimal ini di 4 ya, guys. Oke, lalu untuk pantulan air di sini aktif, teman-teman. So, jadi kita pakai settingan seperti ini ya. Lalu setelah itu untuk untuk FPS-nya juga kita aktifkan ya. Jadi kita bakal bandingin aja nanti untuk FPS ini sama FPS yang dari Tacostat. Jadi langsung aja kita bakal coba untuk ranked. Oke, di sini sudah mulai ya, guys. Dan kalau kita cek di sini untuk game turbonya udah pakai mode performa ya. Xboost-nya sudah pakai mode performa, sini pakai seperti ini ya settingannya. Lalu ini enggak ada mode skema warna ya di sini, guys. Kalau Mobile Legend ada, tapi kalau untuk Honor of King ini enggak ada, guys. Oke, langsung aja kita cobain. Dan kita bandingin ya FPS ini dengan yang ini, sama ya, guys. Kita bakal coba ya. Dan kalau kita lihat di awalan seperti ini masih lancar-lancar aja ya pakai Infinix Note 30, guys. Helio K99 tadi pakai level grafik 4 ya. Kita lihat ya untuk level grafiknya tadi ya 4 ya, guys ya. Oke, kita cobain di sini. Ah, mantap. Apakah performanya ini bisa stabil atau enggak, tapi menurut gua stabil sih, cuman karena ini tidak menggunakan fan cooler ya, jadi kita bakal lihat performa aslinya dengan menggunakan settingan rata kanan. Ini ada pantulan air ya. Helio K99 ini juga terdapat animasi pantulan air, jadi cakep juga ini. Oke, kita lanjut lagi cari musuh lagi di depan tadi. Nah, ini dia. Oke, pada saat war awal-awal ini masih bagus, teman-teman. Untuk FPS-nya bisa stabil di 60. Oke, coba ambil dulu monster di sini. Buat teman-teman yang suka main game MOBA, kalian bisa coba game ini ya, teman-teman. Karena kemarin udah rilis di Play Store, jadi mestinya ini game MOBA yang menurut gue cukup keren ya. Nggak kalah sama sebelah ya, guys. Oke, untuk FPS-nya masih bagus ya. Sini tertulis termonitor 61. Bisa sampai 61 ya, guys ya. Saya kira maksimal di 60 aja. Dan untuk saat ini HP-nya masih adem-adem aja, teman-teman. Di awal bermain nih, 2 menitan bermain, untuk di layar sebelah kiri ini 35 derajat Celcius, layar sebelah kanan ini 33 derajat Celcius, kalau di bagian belakang dekat kamera ini masih di 37 derajat Celcius. Masih adem banget, teman-teman. Mantep banget ya. Kita lanjut lagi.
Okay, nanti kita skip ya di beberapa menit bermain. Ini masih di 3 menit bermain ya. Di 3 menit bermain. Dan ini tanpa menggunakan WiFi, guys. Jadi ini aku pakai data aja. Ini kalian bisa lihat di sini ya. Ini pakai data, teman-teman. Okay. 3 menit bermain masih okay banget. Kita skip terlebih dahulu ya, guys. Oke, ini di 7 menit bermain, teman-teman. Ini sudah 7 menit bermain ya. Dan masih lancar-lancar aja di Infinix Note 30 Helio G99. Intinya di Helio G99 ini udah mewah ya untuk main game MOBA seperti ini. Lancar-lancar aja, teman-teman, dan FPS-nya juga bagus-bagus aja. Dan untuk suhunya juga adem-adem aja, teman-teman. Lalu kita cek di sini di bagian 7 menit bermain. Layar sebelah kiri masih di 36 derajat Celcius, sebelah kanan 35 derajat Celcius, yang di bagian belakang ini 38 derajat Celcius. Masih di bawah 40, dan ini cakep banget untuk suhunya ya, guys ya. Di Android 14, teman-teman. Oke, jadi kalau kita cek lagi di sini masih bagus saja ya untuk FPS-nya. Aduh, mantap sekali, guys. Pada saat war seperti ini pun sini terpantau untuk FPS-nya masih stabil di 60, guys. Cakep banget emang. Oke, lanjut lagi kita war ya pada saat rame seperti ini, teman-teman. Ini rame seperti ini ya, tapi masih lancar banget, teman-teman. Sudah 8 menit bermain. Oke, kita push. Ah, mantap. Dapat lagi, guys. Oke, mantap sekali, teman-teman. Ini sudah hampir selesai ya. Semoga ini sudah selesai di sini. Cakep. Jadi pada saat war seperti ini pun untuk FPS-nya bagus-bagus saja. Jadi buat kalian yang ingin bermain Honor of King ya di Infinix Note 30 ini, cakep-cakep aja, teman-teman. Performanya mantap seperti yang ada di video, dan FPS-nya pun bisa stabil ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat ya. Kalian bisa tonton video ini sebelum kalian mungkin yang suka main Honor of King, dan bisa tonton dulu video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ross Jaya di pamit, see you next video, and bye-bye.